Halo semua teman-teman, balik lagi sama gue Mas Gip. Kali ini kita bakal mainin game GTA 5 lagi teman-teman ya. Tapi kali ini gue tidak bersama Trevor, tapi bersama Bapak Gendut ini guys. Oke, di video kali ini gue bakal melakukan misi perampokan beberapa kendaraan teman-teman. Tapi sebelum mulai ya, jangan lupa di like dulu lah. Kita tembusin 5000 like kalau GTA 5 mod ya teman-teman. Nah sekarang kita bakal melakukan misi ke titik bintang ini ya. Sekarang kita bakal pakai mobil bagi ini teman-teman. Ini mobil lumayan kenceng dan kuat juga sih guys. Oke, kita bakal langsung aja OTW teman-teman. Kita bakal lihat pencurian mobil, pencurian ini kapal guys. Kita pencurian kapal dulu yang pertama nih. Jadi lokasinya itu ada di Paleto ya teman-teman ya. Di sini kita bakal menuju titik bintang warna putih. Langsung aja lewat hutan, terobos aja lah. Lihat kekuatan mobil ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih. Nih lihat nih. Oh, sengaja tuh gua. Kuat banget kan? Oke. Kita langsung aja ke misinya teman-teman. Loh. Ada macan gunung, cuy. Ini serem banget nih guys, macan gunung putih ini nih. Oke, dia takut sama si gendut ya. Cabut dia. Gua enggak pakai senjata loh padahal. Oke. Kita langsung ke misinya. Dan kita diarahkan menuju Paleto Bay di kuning-kuning ini ya guys ya. Dan misi ini tuh disuruh sama si Ron teman-teman kalau kalian tahu. Oke, langsung aja kita menuju titik kuning teman-teman. Gue masih belum tahu ini kapalnya kayak gimana atau perahu, gue nggak tahu lah, semacam itulah. Yang jelas bukan mobil ya teman-teman ya. Oke, di sini titiknya, aduh nyangkut lagi. Kita turun dulu kawan-kawan. Kita lihat pencurian apa kali ini teman-teman. Oh, boat kan, bener teman-teman. Ini berarti perahu boat ya. Oke, kita langsung lihat kayak gimana boatnya. Apakah dia jagain gitu kan? Buset dah, banyak banget. Gua nggak tahu sebanyak itu teman-teman. Sabar. Kita ancang-ancang dulu lah, gila aja kali. Gua sendiri sebanyak itu, sabar. Kita pilih senjata dulu lah. Granat kali ya, kita granat dulu kali ya. Aduh, ada warga lokal lagi guys. Ledak. Nah, aduh di belakang teman-teman. Sabar. Kita siapin dulu dari jauh. Kita pakai api pistol aja. Mati loh. Mereka banyak banget teman-teman. Oke, nice. Let's go, Pak Gendut. Ini Pak Gendut namanya siapa nih guys? Yang lucu nih. Aduh, gak kenal lagi. Terus pak, ayo pak. Demi mencuri buat langka ya teman-teman. Dia ngumpet di belakang batu. Kesenggol botak. Mati lu. Nice. Satu lagi di situ. Alright. Gila masih banyak banget guys. Ini kayaknya Meriwether deh. Sumpah kita nggak ada backingan cuy. Mati lu. Oke, santai aja. Satu lawan banyak. Kita lindes dulu. Mati. GG nggak tuh teman-teman. Satu lawan berapa puluh tadi tuh. Aduh. Duh, masuk air lagi. Kasian banget si gendut. Oke, itu dia bootnya teman-teman ya. Tapi ini kayaknya kurang seru. Kita bakal ngebakar dulu atau kita bom ya kali mobil-mobil mereka ini nih. Seenak jidat nih guys. Enak aja lu lihat si gendut tuh. Tembak-tembak cok. Oke, kita ledakin, nice. Makan tuh. Nah, ini dia bootnya teman-teman. Apa istimewanya boot ini guys? Hah? Apakah ini tahan tembakan? Apakah buat ini khusus mafia gitu kan? Bentar. Kita kemana nih? Oh, deliver the boat to jetty. Sabar. Gua siap sedia senjata dulu, takutnya ada yang ngikutin gitu kan. Bentar, ini kemana sih? Sabar, gue cek dulu. Oh, ke daerah laut yang danau ini teman-teman. Berarti gue harus lewat sungai ya. Oke. Kita puter balik guys. Kita langsung aja menuju sungainya teman-teman ya. Ini kayaknya nggak ada yang ngikutin si musuhnya nih. Tapi banyak NPC nih guys. Alright, kita mulai masuk ke dalam anak sungai teman-teman. Dan ini banyak bebatuan ya. Kalau bisa kita lihat di sebelah kanan bawah itu ada bar nyawanya si bot ini. Aduh. Oke, aman aja. Nah ini rada sulit nih guys. Rada tricky nih guys ya kalau lewat sungai ini nih dari bawah. Nanti ada air terjun teman-teman. Apakah bisa buat ini naik ke air terjun gitu kan? Kita lihat aja teman-teman. Oke, masih aman. Banyak orang mancing. Oh, ada ini ada rusa teman-teman. Ada rusa. Ini harusnya banyak orang mancing di sini nih guys. Oke, air terjun kecil pertama.
Nice. Dilewati dengan mudah ya teman-teman. Baru pertama nih dan masih rendah juga. Oh aduh, kena batu lagi. Oke, terjun kedua. Aduh, nabrak lagi. Come on gendut, ayo gendut. Nah, mantap. Ya iyalah, nyangkut lagi di batu. Dua air terjun lolos ya guys ya. Oke, ada berapa air terjun nih kira-kira? Ada yang mancing tuh. Awas keciprat. Air terjun ketiga teman-teman. Iya, nyangkut. Oke, aman aja. Ya, beneran nyangkut dong teman-teman. Ya, nyangkut guys. Alright, kita lanjutkan perjalanan di sungai ini teman-teman. Nah, ini kayaknya air terjun terakhir nih. Ada dua jalur, gue pengen coba dulu yang sebelah kanan ya. Kira-kira bisa gak nih? Ini terjal banget sih, harusnya gak bisa sih, itu kan. Perasaan dulu gue pernah deh, naik air terjun ini tuh bisa deh guys. Gimana caranya waktu itu ya? Gue lupa deh. Oke, berarti kita cuma bisa lewat air terjun yang kecil ini teman-teman. Sabar, kita puter balik dulu ya kan. Puter balik dulu, tapi emang sih kelihatannya buat ini tuh buat khusus gitu teman-teman ya, warnanya hitam ya, hitam doff. Dan kayaknya tampak tahan tembakan sih teman-teman. Oke, nice. Akhirnya air terjun terakhir sudah kita lewatin teman-teman. Dan kita sudah sampai di apa sebutannya ya? Bukan muara, kalau muara kan dekat laut ya. Apa sih namanya ini kalau di atas itu teman-teman? Aduh, bodoh banget gue. Oke, kita sampai di danau. Ini bukan danau sih, ini laut ya teman-teman di GTA 5 tuh. Dan kita bakal menuju si jetty cuy. Ini jetty kayaknya nama orang sih guys. Beneran loh, sampai detik ini gak ada musuh yang ngejar gue. Ini kurang seru nih, misinya gimana nih guys ya. Mungkin next video bakal gue bikin banyak musuh kali. Ini ada orang, kita lewatin. Nah, mantap. Langsung nyebur gak tuh berdua. Maaf pak ya, maaf ya. Oke. Ada burung, kita tembak, gak kena, mantap. Alright, sepi banget ini laut, gak ada siapa-siapa gitu kan. Ntar-ntar ada buat lagi teman-teman. Kita hantam aja kan. Bisa gak nih, bisa gak nih? Coba ya. Bunyinya pok gitu kan. Kasian banget deh orang-orang. Oke, dikit lagi sampai teman-teman. Wah, kita bakal dibayar. Coba kita lihat. Harusnya sih dibayar ya guys ya. Nah, ini nih titik pengantarannya guys. Lumayan ya. $10,000. Nice, nice. Oke teman-teman, kita akhirnya berhasil mengantarkan dan mencuri kapal bot ini ya. Dan kayaknya kalau satu misi doang sih kayak kurang guys. Oke, kita bakal lanjut ke misi kedua teman-teman. Misi keduanya juga pencurian ya guys ya. Tapi kali ini bukan pencurian kapal atau bot lah. Ini merupakan pencurian pesawat teman-teman. Kita bakal lihat ya. Sekarang kita bakal langsung aja OTW. Masih pakai mobil bagian tadi. Karena ini gue suka banget mobil ini. Kecil, cepet, lincah gitu guys. Dan kuat banget ya, lihat nih. Kita tabrakin ke tembok. Oke, kuat banget ya. Alright. Aduh, nabrak. Santai. Oke, kita lanjutin perjalanan. Misi kali ini gue gak tahu gue bakal sendiri. Wow, sabar. Ada anak geng motor. Mereka tuh kalau perang tuh keroyokan ya guys ya. Udahlah, cabut aja lah. Daripada gue mati kan. Mereka tuh keroyokan teman-teman, bahaya. Oke, misi. Kenapa kalian di tengah jalan gitu kan? Salah kalian sih. Makanya di tengah jalan. Oke. Lanjut. Mana nih? Titiknya jauh banget nih guys. Awas, gue cek. Set. Sorry pak. Buru-buru nih pak, asli dah. Sorry ya. Oke, dikit lagi sampai teman-teman. Kita kepot dulu dikit. Set. Nah, di sini titik dimulainya misi kedua teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini gue nggak sendirian, tapi ditemenin sama 3 orang anak gangster teman-teman ya. Ini kayaknya anak-anak grup street nih guys. Oke, tapi kita dikasih mobil tahan tembakan cuy. Apakah bakal perang teman-teman? Kita lihat ya. Woi, lama lu woi, cepetan woi. Nah, begitu, cakep. Kita disuruh ke bandara guys. Apakah pesawatnya ada di bandara? Ya iyalah. Nah, ini dalamnya ya teman-teman ya. Kan bisa lihat itu sangat-sangat anti peluru cuy. Banyak banget kerangkanya lah teman-teman. Dan kalau misalkan kita nembak dari dalam pun itu rada susah guys. Celah-celahnya kecil gitu kan. Oke,
kita bakal menuju Bandara Los Santos LS International Airport. Misi bang. Awas. Oke. Lihat guys ya, sekuat itu nih mobil. Bayangkan kalau kalian punya mobil ini, kalian bawa ke jalan raya gitu kan, nabrak. Awas, gocek dikit. Gokil. Lihat, sejago apa mas bawa mobil guys. Dikit lagi sampai guys. Tapi terpantau di sepanjang jalan gak ada musuh. Kemana ini para musuh? Apakah takut sama si gendut kan? Semenjak tadi awal misi yang pertama. Masa gak ada musuh gitu yang ngejar lah seenggaknya kan ya teman-teman ya. Mungkin nanti di next episode kita bakal pakai musuh kali ya. Ini pencuriannya terlalu mulus nih guys. Tapi semoga aja di bandara ada musuh ya teman-teman. Oke, kita udah sampai di Bandara Los Santos. Awas, minggir. Aduh. Sorry bang ya, rem ini blong ya bang ya. Misi. Aduh, tabrak lah tuh. Kita udah bunuh berapa orang hari ini cuy. Nah, ini nih. Lester. Oh, ini misi dari Lester teman-teman. Steal the Titan. Kita mencuri Titan teman-teman. Titan tuh semacam apa? Aduh, malah slow-mo teman-teman. Malah slow-mo, lama banget lagi slow-mo-nya guys. Cepetan woy. Nah, oke, bagus. Malah slow-mo gak tuh. Oke, kita disuruh mencuri Titan teman-teman. Ini Titan tuh kayaknya semacam pesawat kargo atau pesawat yang paling gede, gue gak tau juga. Kan bener kan, gak ada musuhnya guys. Gimana sih ini misi, kocak bener. Masa mulus-mulus amat. Nah, bentar. Apakah musuhnya ngumpet? Tuh, banyak mobil-mobil baja cuy. Nah, ini nih. Ini nih guys, Titan-nya ya. Ini mah pesawat Hercules nggak sih teman-teman? Ya nggak sih? Oke, kita bawa ya, Pak Gendut. Masuk. Oke, deliver the Titan. Oh, kita disuruh ngebawa pesawat ini ke Sandy Shores ya guys ya. Lah, dua orang ini kemasuk ah. Woi, masuk woi. Oke, nggak bisa ternyata. Kayaknya cuma satu orang. Kejepit, guys. Oke, langsung aja kita bawa pesawat ini, teman-teman. Let's go. Lihat tuh, gede banget pesawatnya, cuy. Kita langsung meninggalkan lapangan terbang Los Santos ya, menuju Sandy Shores, guys. Lihat, teman-teman. Pesawat Hercules-nya gede banget ya. Dan ini livery apa tentara Amerika sih ini, kalau kayak gini nih. Kalau tentara Indo sih harusnya ijo lah warnanya guys ya. Kalau coklat gini biasanya Amerika coy. Kalian bisa lihat penampakannya kalau kamera jauh ya. Kita meninggalkan lapangan terbang Los Santos menuju Sandy Shores guys. Apakah di udara ada musuh lagi? Kayaknya nggak ada guys. Sedih banget gua. Jangan lupa teman-teman buat di like ya. Kita ramaikan, semoga kedepannya gue bisa ngasih konten GTA 5 yang seru-seru lagi. Oke, gak usah banyak gaya, Pak Gendut. Banyak gaya banget nih orang nih, sumpah dah. Nah, kayak gini dalamnya cuy. Sabar. Nyaris nabrak gedung, guys. Oke, kita lihat dalamnya kayak gimana. Oke, bersama satu orang saja ya. Karena kursinya cuma dua, cuy. Pilot dan co-pilot. Walaupun co-pilotnya diem-diem aja ya. Kenapa lama sekali nyampe Sandy Shores-nya guys? Oh iya, kalau kalian ada ide konten GTA 5 ya teman-teman, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti gue bakal buatin kontennya. Mau itu off-road, mau itu pencurian mobil, mau itu perampokan, apapun lah tentang GTA 5. Tulis aja di komen guys. Nanti kita bakal buat ya. Kita bakal seru-seruan GTA 5 cuy. Oke, dikit lagi sampai. Dan ini harusnya sih di lapangan yang dekat rumah Trevor ya. Oke, kayaknya gue bakal pakai landasan pacu paling pendek, teman-teman. Gue kelihatan ya, paling pendek yang kita arahin ini nih. Caranya adalah matikan mesin di atas udara, guys. Oke, mesinnya udah mulai redup pelan-pelan, teman-teman. Oke, udah mulai mati. Nice. Begini caranya, cuy. Kita langsung mendarat aja, kan gliding gini namanya, cuy. Oke, mendarat. GG nggak tuh. Pesawat Hercules mendarat di pacu paling pendek teman-teman. Nah, selamat ya pak. Mukanya tegang banget. Oke, itu dia. Misinya selesai di tanda-tanda biru teman-teman. Oke, mission complete. Dapat duit 10.000 lagi.
$10,000 tuh berapa ya guys ya? Coba kalian hitung tulis di komen. Oke teman-teman, akhirnya dua misi sudah kita kerjakan ya. Yang pertama pencurian bot, yang kedua pencurian pesawat Hercules bersama si bapak gendut ini. Sabar-sabar, emang kurang seru sih guys kalau nggak ada musuhnya gitu kan. Oke lah kalau gitu kita tembak aja, mumpung nggak ada orang di sini kan, kita tembak aja. Ini pesawat Hercules ya, nggak ada yang punya juga. Meledak loh. Oke teman-teman, kalau gitu lah. Tembus guys tembakannya ke perutnya si bapak. Oke kalau gitu konten GTA 5 sampai sini dulu teman-teman. Mungkin kedepannya gue bakal bikin konten GTA 5 yang seru-seru lagi. Coba kalian tulis aja di komen saran apa yang seru ya guys ya. Oke kalau gitu kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah teman-teman, bye-bye.